Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Polis Diraja Malaysia, PDRM akan mengambil tindakan tegas terhadap individu yang membuat tindakan undang-undang sendiri berhubung isu penjualan stoking tertera kalimah Allah di Kekemat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, orang ramai diminta bersabar dan memberi sepenuhnya kepercayaan siasatan yang dijalankan pihak berkuasa. Tegas beliau, laporan polis perlu dibuat terlebih dahulu sekiranya menemui perkara yang menggugat ketentraman awam. Kita polis, siasat dan ambil tindakan undang-undang, biarlah kerja kuat kuasakan itu pada pihak berwajib. Sekiranya ambil tindakan sendiri tidak akan redakan tapi memburukkan keadaan. Sebagai umat Islam, di bulan Barakah ini kita menghayati apa sepatutnya. Lebih baik konteks tidak puas hati kita zahirkan dalam bentuk laporan polis. Dan seperti sedia maklum, apa sahaja laporan diterima akan disiasat, katanya pada sidang Akbar Khas di Bukit Aman hari ini. Sehubungan itu, beliau menasihatkan orang ramai supaya membuat laporan polis sekiranya menemui baki stoking tersebut di mana-mana kedai dan tidak menularkannya. Biar pihak polis sahaja melaksanakan segala tugas siasatan mengikut lunas-lunas perundangan, ujarnya. Tambahnya lagi, orang ramai termasuk golongan agamawan diminta untuk tidak mengeruhkan lagi keadaan berhubung isu tersebut dengan memberi sebarang kenyataan. Jelas beliau, meskipun ada yang menyatakan tentang kebebasan bersuara, namun perkara itu ada keterbatasannya. Terdahulu, tular rekaman video sekumpulan lelaki Melayu dipercayai telah memaksa dan merakam permohonan maaf seorang lelaki disyaki menghina agama Islam susulan isu stoking kalimah Allah baru-baru ini. Polis Diraja Malaysia, PDRM akan mengambil tindakan tegas terhadap individu yang membuat tindakan undang-undang sendiri berhubung isu penjualan stoking tertera kalimah Allah di Kekemat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, orang ramai diminta bersabar dan memberi sepenuhnya kepercayaan siasatan yang dijalankan pihak berkuasa. Tegas beliau, laporan polis perlu dibuat terlebih dahulu sekiranya menemui perkara yang menggugat ketentraman awam. Kita polis, siasat dan ambil tindakan undang-undang, biarlah kerja kuat kuasakan itu pada pihak berwajib. Sekiranya ambil tindakan sendiri tidak akan redakan tapi memburukkan keadaan. Sebagai umat Islam, di bulan Barakah ini kita menghayati apa sepatutnya. Lebih baik konteks tidak puas hati kita zahirkan dalam bentuk laporan polis. Dan seperti sedia maklum, apa sahaja laporan diterima akan disiasat, katanya pada sidang Akbar Khas di Bukit Aman hari ini. Sehubungan itu, beliau menasihatkan orang ramai supaya membuat laporan polis sekiranya
menemui baki stoking tersebut di mana-mana kedai dan tidak menularkannya. Biar pihak polis sahaja melaksanakan segala tugas siasatan mengikut lunas-lunas perundangan, ujarnya. Tambahnya lagi, orang ramai termasuk golongan agamawan diminta untuk tidak mengeruhkan lagi keadaan berhubung isu tersebut dengan memberi sebarang kenyataan. Jelas beliau, meskipun ada yang menyatakan tentang kebebasan bersuara, namun perkara itu ada keterbatasannya. Terdahulu, tular rekaman video sekumpulan lelaki Melayu dipercayai telah memaksa dan merakam permohonan maaf seorang lelaki disyaki menghina agama Islam susulan isu stalking kalimah Allah baru-baru ini. Polis Diraja Malaysia PDRM akan mengambil tindakan tegas terhadap individu yang membuat tindakan undang-undang sendiri berhubung isu penjualan stalking tertera kalimah Allah di KKMart. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, orang ramai diminta bersabar dan memberi sepenuhnya kepercayaan siasatan yang dijalankan pihak berkuasa. Tegas beliau, laporan polis perlu dibuat terlebih dahulu sekiranya menemui perkara yang menggugat ketentraman awam. Kita polis, siasat dan ambil tindakan undang-undang, biarlah kerja kuat kuasakan itu pada pihak berwajib, sekiranya ambil tindakan sendiri tidak akan redakan tapi memburukkan keadaan. Sebagai umat Islam, di bulan Barakah ini kita menghayati apa sepatutnya, lebih baik konteks tidak puas hati kita zahirkan dalam bentuk laporan polis dan seperti sedia maklum, apa sahaja laporan diterima akan disiasat, katanya pada sidang Akbar Khas di Bukit Aman hari ini. Sehubungan itu, beliau menasihatkan orang ramai supaya membuat laporan polis sekiranya menemui baki stalking tersebut di mana-mana kedai dan tidak menularkannya. Biar pihak polis sahaja melaksanakan segala tugas siasatan mengikut lunas-lunas perundangan, ujarnya. Tambahnya lagi, orang ramai termasuk golongan agamawan diminta untuk tidak mengeruhkan lagi keadaan berhubung isu tersebut dengan memberi sebarang kenyataan. Jelas beliau, meskipun ada yang menyatakan tentang kebebasan bersuara, namun perkara itu ada keterbatasannya. Terdahulu, tular rekaman video sekumpulan lelaki Melayu dipercayai telah memaksa dan merakam permohonan maaf seorang lelaki disyaki menghina agama Islam susulan isu stalking kalimah Allah baru-baru ini.